Guna memonitoring progres proses pencocokan dan penelitian pada pilkada, KPU Provinsi Jambi bersama KPU Kota melakukan sidak di beberapa kecamatan di Kota Jambi. Wilayah yang dijadikan sidak KPU yakni dua kelurahan di Kecamatan Jambi adalah Tanjung Sari dan Budiman, Kelurahan Pasar dan Kelurahan Jelutung. Komisioner KPU Provinsi Jambi Pahmi mengatakan, monitoring dilakukan di tiga daerah yang melaksanakan pilkada yakni Kota Jambi, Merangin, dan Kerinci. Hal ini dilakukan untuk proses akhir masa pencoklitan guna memastikan PPDP bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku dan melihat persentase kerja PPDP di hari akhir pencoklitan. Pahmi menambahkan permasalahan yang ditemukan dalam sidak PPDP ini yakni penduduk yang belum memiliki IKTP. Pertama itu masih ada penduduk kita, warga kita yang belum memiliki IKTP. Pertama memang mereka belum merekam sama sekali. Kemudian yang kedua sudah merekam tapi belum menandatangani. Ini kita sudah minta kepada BPDP, BPS, BPK mencatat secara rapi. Ini kita akan koordinasi nanti dengan pemerintah setempat. Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pasar Jambi M. Anugrah Putra mengatakan, progres pencoklitan di Kecamatan Pasar sudah mencapai 100%. Alhamdulillah untuk Kecamatan Pasar, pertanggal 14 kemarin, itu di Kelurahan Pasar sudah 100%. Kalau kecamatan lain, 95% lebih kurang. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.